Halo teman-teman, selamat malam nih ya. Ketemu lagi di channel saya ya, Arek Kaltara. Ini pada malam hari ini kita lagi servis mobil kanter atau bis ya teman-teman ya, sama aja dia. Karena ini mesinnya mesin kanter ya, cuma dibuat di bis. Ini kita lagi ganti bosing ya teman-teman. Ini bosing pirnya nih pada aus semua, jadi kocak semua ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi setelah kita buka semua bosingnya yang rusak tadi, kita ganti baru ya teman-teman ya. Nah ini bosing yang baru nih teman-teman. Nah ini atas bawah kita ganti bosing baru ya teman-teman ya. Nah ini bosing yang lama tadi teman-teman, yang rusak itu ya. Nah seperti ini posisinya, sudah aus semua. Kita ganti yang baru ya, biar lebih nyaman. Karena kalau bosing yang lama itu dia sudah oplak ya teman-teman ya, aus. Bahasa Jawane oplak itu kocak ya teman-teman ya. Sudah kocak-kocak, jadi kalau jalan itu enggak enak. Ini masih seperti hari yang sama ya, siang ini kerja, jadi malam ini lemburnya teman-teman, cari ceperannya. Nah, jadi kalau ada kerjaan begini ya dikerjakan di malam hari, karena pas siang harinya kita masih kerja ya teman-teman ya. Jadi maaf ini videonya agak gelap-gelap karena kerjanya pada malam hari nih teman-teman. Nah, di sini saya mau berbagi tips cara mengganti bosing pir ya. Nah ini cara mengganti bosing pir mobil kanter ya. Caranya seperti ini, kita buka bosing yang rusak atau yang lama dan kita ganti dengan bosing yang baru ya teman-teman ya. Cuman cara gantinya kita harus kasih grease teman-teman supaya enak ya. Nah ini kita sudah pasangkan bosing yang baru ya. Kemudian cara masang antingnya ini kita harus dongkrak dulu sasisnya ya teman-teman ya. Body bisnya atau body mobilnya kita harus dongkrak dulu supaya antara bosing yang nempel di sasis dan bosing yang berada di pir itu agak renggang ya. Ada setan untuk kasih masuk anting pir ini ya teman-teman, ini namanya anting pir ini teman-teman ya. Nah ini kita ganti baru juga nih teman-teman, karena yang jelas pasti rusak sudah yang lama ya. Nah ini baru. Cara masangnya yang pendek itu posisinya di atas, nempel di sasis ya. Yang panjang dia letaknya di pir ya teman-teman ya, di bosing yang nempel di pir. Nah seperti ini harus kita dongkrak dulu sasisnya supaya dia posisinya agak renggang ya, jadi kita bisa dengan mudah memasukkan anting pirnya ini teman-teman. Jadi istilahnya ini kita membobol ya teman-teman ya, nggak perlu menurunkan pir. Nah biasanya kan banyakkan bengkel tuh kadang diturunkan pirnya dulu ya untuk membuka bosingnya ya. Cuman kalau saya ini saya ambil praktisnya,
per saya tidak turunkan, cuman saya bobol aja. Dengan cara membobol ini kita mengganti bosing lebih cepat, memakan waktu yang lebih singkat ya, karena kalau kita turunkan per itu kelamaan teman-teman, butuh waktu kerja yang lama ya. Jadi kalau ada yang cepat, kalau ada yang mudah, kenapa tidak kan begitu ya teman-teman ya. Jadi kerja itu cari yang gampang, jangan mau yang susah-susah. Bercanda teman-teman ya. Kerja gini kalau nggak diselingin dengan bercanda capek teman-teman, jenuh ya. Nah ini posisi sudah renggang-renggang antara bosing yang nempel di pir dan bosing yang nempel di sasis ya. Ini sudah ada celah renggang. Nah jadi sambil didongkrak kita paskan ini teman-teman pennya ya. Nah pennya ini kita masukkan di bosing yang nempel di sasis dan bosing yang nempel di pir. Ini. Jadi caranya harus didongkrak sasisnya supaya dia renggang, supaya enak masuknya ya. Kalau nggak didongkrak, otomatis setengah mati nanti kita kasih masuk pennya ini. Nah seperti ini kita pukul pelan-pelan. Jadi ini nggak sama ya teman-temannya antara atas dan bawah. Yang atas itu dia posisinya agak pendek, nah seperti ini, yang bawah itu panjang. Jadi kalau masuknya dia mereng itu pasti susah. Kita harus sejajarkan ya teman-teman, makanya butuh dongkrak kita masangnya. Nah ini sambil dicukit, ditongkrak sedikit. Nah baru deh kita pukul-pukul pennya. Tuh. Udah toh masangnya. Kita pukul pennya, kasih pas di bosingnya. Nah seperti ini teman-teman, tuh mudah kan masangnya. Setelah terpasang tinggal kita pukul-pukul supaya dia ngelok ya teman-teman ya, karena di kepala pen ini ada sejenis kayak bergerigi ya teman-teman ya, ya tempat ngeloknya itu di anting pirnya supaya tidak lepas ya teman-teman ya. Jadi kita pasangkan yang sebelahnya lagi, kemudian kita pasang bautnya ya teman-teman ya. Kita paskan dulu. Setelah dirasa pas, jangan lupa pasangkan murnya ya teman-teman ya. Ini murnya ada dua, di atas dan di bawah, itu menggunakan kunci 30 ring pas ya teman-teman ya. Kuncinya kunci 30 ring pas. Nah itu dia, tinggal kita putar dan kita kencangkan. Oke, tinggal yang di bawah kita kencangkan lagi. Kita kencangkan menggunakan kunci ring pas 30 ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dapat dipahami ya buat teman-teman semua ya, cara mengganti bosing pir dan apa ini, dan pennya ya teman-temannya pada mobil kanter atau bis ya, kurang lebih ya seperti itu. Mudah-mudahan sedikit video dari saya ini ya
bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau bermanfaat, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke. Kita akhiri dulu sampai di sini videonya ya. Ini sudah ready. Oke. Tinggal dikencangin. Pokoknya ready sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.